perlawanan peringkat kumpulan penentuan menentukan juara dan naib juara kumpulan di antara USM lawan MPS. Single pertama Syami lawan Taufik di set kedua 0-1. Taufik medali 1-0 di set pertama tadi. Mantap spin dari Taufik di bucu meja 2-0. Buang servis dari Taufik 2-1. Keluar chop behen dari Taufik 2-2. Itu servis dari Syahmi 3-2. Tak menjadi blok push dari Syahmi 3-3. Itu servis dari Taufik 4-3. Itulah secret weapon Taufik 3-5. Tak menjadi spin penampar dari Syami 3-6. Kali ini mantap blok forehand dari Syami 6-4. Rally yang menarik akhirnya, itulah spin pukulan ombak dari Taufik tak terjangkau oleh Syami 7-4. Kali lagi sekali spin tanpa bayang dari Taufik 4-8. Kandas berat cop dari Taufik tak berjaya di spin oleh Syami 4-9. Keluar 10-4. Itulah looping gelembung bewok. Penghabisan 11-4. Taufik mendalui Syami 2-0. Di set ketiga Taufik mula 0-0. It service dari Taufik 1-0. Dua kali servis 0-2. Agak tergopoh situ dari Syami. Push backhand tak menjadi 0-3. Berat servis dari Syami tak berjaya dami oleh Taufik 3-1. Mantap flip backhand dari Taufik 4-1. Tak masuk, disia-siakan bola peluang keemasan dari Taufik 2-4. Keluar bermain fancy di situ nampaknya 2-5. Itulah spin tanpa bayang dari Taufik menjarakan kedudukan 6-2. Mantap kali ini berjaya diblok oleh Syami 6-3. Jadi kita sasar dari Syami 3-7. Itulah penampar bewok dari Taufik. Jarang-jarang orang boleh ambil bola penampar itu. 3-8. Oh, kali ini cantik spin up placing dari Syami 8-4. Teragak-agak dari Syami untuk menampar bola itu 9-4. Itulah penampar bewok kali keberapa saya tak tahu dah. 4-10. Itulah it service dari Syami 5-10.
11-5 kemenangan kepada Taufil 3-0.